penjaga gawang dan beberapa detik lagi di kubu Barcelona di bawah Itan. Kali ini bola sepenuhnya dikuasai pemain-pemain dari Mama FC. Nomor 19 dari Kaman. Kaman menguasai bola sepenuhnya, berikan bola ke sisi kanan, mencoba berputar-putar dia. Lagi-lagi Kaman, sang playmaker dari Mama FC ini, mencoba pendek saja. Ada nomor punggung 5 di sana, sudah Rama mencoba melebar ke sisi kiri. Ada Ayub kita memberikan bola ke depan, mencoba diberikan nomor punggung 8, terjadi perebutan di sana. Oh, masih mampu dihalau dengan cukup baik. Lagi-lagi nomor punggung 8 sudah Arda masih bicara pertahanan lawan, mampu di daerah pertahanannya sendiri. Aman tendangan dari kaki kanan, memasuki daerah pertahanan lawan, terjadi dual heading di sana. Kembali dikuasai nomor punggung 77. Kembali kepada Dwi Aprilia lagi, berikan bola ke jantung pertahanan lawan, terlepas Tungki, kapten ke sebelah sana. Ini apa yang terjadi? Mencoba berikan bola ke depan, tendang bola langsung, apa yang terjadi? Oh, 5 orang pemain sudah merengsek di mulut gawang, sudah lambukan bola, terlepas di sana ada Tungki. Oh, mampu diumpecak dengan cukup baik oleh Tungki, sang kecil berlalu, luar biasa Tungki, masih mampu diri tajik lagi blok yang dilakukan. Kembali berputar-putar, ada Ayub kan ke tengah, datang lagi Kaman, terlepas di sana. Oh, terjadi ada Rista, berikan bola ke depan dan counter attack dibangun oleh Batam FC. Kita nantikan, terlepas dilakukan, oh melepas, dan mampu diumpecak dengan cukup baik. Datang lagi serangan dari Batam FC, nomor punggung 39 memasuki jatuh pertama lawan, terlepas di sana. Oh, mampu diantisipasi dengan cukup baik. Kali ini mencoba pasukan hijau ini lewat kaki nomor punggung 14, mencoba membangun serangan kali ini. Nomor punggung 10 maksudnya, kali ini berikan bola ke depan yang dituju nomor punggung 8 oleh Arda Turam, melewati dua orang pemain bersama dengan Dwi Aprilia, mencoba masuk jantung pertahanan lawan. Dwi Aprilia dikawal ketat satu orang pemain, berikan ke sektor kiri, di sana ada nomor punggung Arda kembali berputar-putar mencoba mengoper api pertahanan lawan. Arda lagi-lagi datang nomor punggung Dwi Aprilia, bagusnya Ayubkan akan melakukan lemparan. Ayubkan melakukan lemparan ke depan, dan apa yang terjadi? Pelanggaran terjadi di sisi kali ini. Nampaknya nomor punggung 14 Ayubkan, pakar hidup sudah dibangun oleh Batam FC. Kita nantikan Ayubkan sudah memberikan apa-apa kepada rekannya di depan mulut gawang yang dicetak Ilham Romadulan. Rekannya tendang bola ke mulut gawang, terlepas. Ada Rista di sana, datang lagi bertubi-tubi serangan dibangun di pasukan hijau-hijau ini. Kita pasir ke depan, kembali Dwi Aprilia, berikan bola ke belakang. Luar biasa kali ini nomor 14 saudara Ayubkan, pemain asal Makassar ini, bersama dengan 19 saudara Kaman. Kaman berikan bola ke depan, terlepas dari jebakan offside nomor 17, terjadi salah 17. Apa yang terjadi? Bukan suatu pelanggaran, tackling darah Ramadika sudah letakkan bola di pojok sebelah kiri dari Ilham Romadona, sudah mengambil ancang-ancang Ramadika. Kita nantikan bersama Mitra Sumpit, sepak bola silakan ke depan, memulut gawang, terjadi perebutan dari sana, datang lagi membantu. Oh, terjadi perebutan dan kali ini counter yang dibangun, terlepas, ada 9-1. Kita nantikan, oh, lagi-lagi counter yang dibangun cukup rapi dari Batam FC, mencoba melakukan jantung pertahanan terlepas, terjadi masih mampu dibuatkan dengan cukup baik oleh pasukan hijau-hijau dari kota Kediri ini. Kembali nomor 99 Yahya kerjasama dengan lawan Tesi, dan belasan berikan bola ke sisi kiri, ada Ayubkan di sana. Ayubkan tenang-tenang pasang saja ke belakang, di sana ada nomor 10 Dwi Aprilia, kembali kepada Ayubkan. Bekerja yang cukup rajin ini kawal dua orang pemain sekaligus Dwi Aprilia, sang jenderal lapangan tengah ini, cukup tenang-tenang dari Mama FC. Kembali Ayubkan, crossing pendek saja, ada nomor 19. Kita nanti ke sudah Kaman, mencoba melebar ke sayap kanan, kali ini membangun serangan dengan kaki nomor 17, crossing ke mulut gawang. Oh, masih mampu diantisipasi oleh Peta, datang lagi kali ini dari pasukan hijau-hijau, dan serangan balik mencoba dibangun oleh Batam FC, memasuki jantung pertahanan lawan Batam FC, dikawal satu orang pemain tetap sana. Oh, kembali ke pertandingan, bola sepenuhnya dikuasai oleh pasukan hijau-hijau dari kota Kediri ini. Oh, masih kontrol yang cukup sempurna, kali ini masih dikuasai nomor punggung 25. Kita nantikan dua peserta kakak, ke belakang ada Tungki di sana, mencoba melempar ke sayap kiri, oh terlepas, dan mencoba ada Rista di sana. Kali ini counter attack dibangun oleh pasukan Batam FC. Batam FC masih bicara pertahanan lawan, mampu tim tertahan sekali. Pelanggaran dilakukan nomor punggung 6 Rista.
Rizna, pemain yang pernah memperkuat Persik Kediri di Liga 1 ini. Kita nantikan Rizna, apakah akankah peluang ini mampu dimanfaatkan oleh anak-anak dari Batam FC? Pagar itu pun sudah dibangun. Kita nantikan bersama mitra sepak bola. Kita nantikan ada Rizna di sana sudah mengambil ancang-ancang kekanan tendang bola itu ke gawang. Oh, terjadi heading di sana. Datang lagi Wawan Tesi, terlepas Wawan Tesi. Oh, luar biasa terjadi perebutan. Masih mampu dikuasai sepenuhnya oleh Batam Aceh. Lewat Rizna, terlepas, diambil alih nomor suku Kaman. Kaman kali ini mencoba melebar. Ada Ayub, nomor 14 sudah Ayub kan. Kita nantikan back kiri yang cukup rajin ini Ayub kan. Terlepas dan mampu diantisipasi yang cukup baik. Oh, kontrol yang cukup sempurna. Luar biasa kembali nomor punggung 5. Ada Rama. Dan kita nantikan bersama kali ini bola sepenuhnya dikuasai oleh Tesi, Wawan Tesi. Kali ini kapten kesempatan mencoba melempar ke sayap kanan, ada nomor 17 di sana. Bukan suatu pelanggaran dan nampaknya bola terjadi bola liar ini dibiarkan begitu saja lepas dan nampaknya dua orang pemain Batam FC. Tukar terjadi, bola di sana. Luar biasa, terjadi gol untuk Batam FC lewat counter attack yang cukup cepat. Akhirnya Batam FC kembali ke pertandingan. Bola sepenuhnya dikuasai oleh Wawan Tesi. Wawan Tesi, mantan penggawa PSBI Blitar ini, kerjasama ke sisi kiri. Ada Ayub Khan di sana. Ayub Khan pengen saja ke depan, terlepas. Oh, luar biasa kali ini. Dan benar, ada berbentuk Novan berikan buat ke depan. Dan namun tidak bisa dipanggil Rizna. Dan lepas di sana. Masih ancam petak, lakukan lemparan. Oh, lepas kontrolnya. Datang lagi membantu di sana. Ada Rizna. Rizna berikan bola ke sisi kiri. Kita nantikan pemain yang begitu cepat dalam berlari ini dikawal satu orang pemain. Berputar-putar di sana. Berikan bola ke belakang. Ada nomor 2 penerima sudah kata. Kata di sana ada Vigo. Vigo sudah langsung Vigo. Oh, luar biasa Alexander. Di sana ada Wawan Triyono. Terlepas Wawan Triyono. Perebutan bola terjadi. Ada Ayub Khan. Ayub Khan tenang-tenang menguasai sirkuit bundar ini. Ayub Khan pasang ke tengah. Tidak ada yang mengawal di sana. Ada Yahya. Yahya salah umpan dan kali serangan balik itu juga dibangun oleh Wahyu Cikre. Wahyu Cikre masuk ke jantung pertahanan lawan. Oh, luar biasa. Wahyu itu pelajaran terlepas. Oh. Siap akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Sudah mengambil ancang-ancang Wahyu Cikre. Kita nanti lakukan tendangan ke mulut gawang. Terlepas di sana. Masih mampu dihalau. Lagi-lagi Wahyu menguasai bola. Wahyu menguasai bola. Kali ini terjadi perebutan. Masih mampu diantisipasi itu. Datang lagi Batam FC. Ada Rizna. Dan coba mengurung total pertahanan dari Mama FC. Luar biasa Batam FC. Closing ke jago pertahanan lawan. Masih mampu diblokir dengan cukup baik oleh Laskar Hijau-Hijau. Wawan Triyono berikan bola ke belakang. Ada Ayub Khan. Ayub Khan tenang-tenang. Bek kiri yang rajin dalam overlapping ini. Tenang-tenang Ayub Khan. Kerjasama dengan nomor punggung 10. Ada Dwi Aprilia berikan bola ke depan. Maksudnya apa yang terjadi? Mampu diblokir dengan cukup baik. Datang lagi nomor punggung 8. Dan pelanggaran dilakukan Dwi Aprilia. Pemain asal Kota Pahlawan Surabaya ini nampaknya sudah memberikan aba-aba kepada rekan dia di depan. Akankah mampu menyamakan kedudukan? Kali ini Mama FC nomor punggung 10 sudah mengambil ancang-ancang. Nampaknya kali ini Dwi Aprilia kaki kiri tendang bola ke jatuh pertahanan terlepas. Oh, sayang sekali. Sekian kalinya terjadi di sisi kiri gawang dari Ilham Romaduna. Nomor punggung 14 sudah Ayub yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Kita nantikan 1, 2, sampai 6 orang pemain dari Mama FC sudah merengsek di mulut gawang. Kita nantikan bersama dilakukan ke mulut gawang melempar tercara. Oh, dipetik dari udara dengan cukup manis oleh Ilham Romaduna. Kembali kita nantikan nomor punggung 5 sudah Rama ke sisi kiri. Ke sisi kiri kali ini mencoba pasukan hijau-hijau ini kerjasama dengan Kaman. Kaman dibantai dua orang pemain. Kaman mencoba masuk jatuh pertahanan lawan. Terlepas di sana Kaman. Apa yang terjadi? Masih mampu diamankan dengan cukup baik oleh barisan pertahanan. Oh, luar biasa Vigo.
dan cetak gol pertama dari gawang Alexander. Kembali ke pertandingan, tendang bola ke sisi kiri oleh penjaga gawang, datang lagi membantu di sana. Di sana ada Ayub Khan yang bertukar posisi, ini bukan bola terupas maksudnya. Kosong lagi sana, tidak ada yang ditujuh. Oh, masih mampu diantisipasi dengan cukup baik. Datang lagi gelombang serangan dari pasukan hijau-hijau ini. Dwi Aprilia tendang bola langsung, masih membentur, dan kali ini dengan cukup mudah bola diantisipasi dengan cukup baik oleh Davis. Davis, ini ada Dwi Aprilia, terupas maksudnya, akan tapi jatuh di kaki Batang FC nomor 25. Ada kakak di sana menyebabkan bola ke sisi kiri. Di sana ada nomor 28 juga terlambat Wahyu Cikrek, maksudnya sayang sekali sudah mengambil ancang-ancang nampaknya saudara Diki. Kita nantikan kepada siapa sebentar akan diberikan. Oh, seperti nampaknya luar biasa tendangan ini, dua heading terjadi. Oh, masih mampu diantisipasi dengan cukup baik. 19 tamam, luar biasa. Nampaknya kesalahan yang cukup fatal dilakukan oleh barisan pertahanan dari Batam FC tadi diciptakan oleh nomor 19 saudara Kaman. Kembali ke pertandingan, bola sepenuhnya dikuasai nomor 30 saudara Ivan, melebar dari Risna. Di sana ada Wahyu, dan rekan Wahyu dengan kaki kiri tendang bola mentah. Rekannya di sana yang dituju ada Ahmad, ada Ahmad. Kali ini Ahmad sayap kanan dari Batam FC kali ini. Dan Dimas secara petak bersama dengan nomor 25 sudah kakak tendang bola langsung dan mencoba serangan balik lakukan. Oh, heading setar posisi dengan Ayub. Kita nantikan berikan bola ke depan yang lebih tujuh nomor 77 terlepas di sana. Ada petak tendang bola ke depan, lawan terlepas. Kali ini heading yang cukup baik, ada Wahyu Cikra, pemain yang mempunyai kecepatan di atas rata-rata ini, pemain yang juga berlaga dalam Liga 2 Nasional ini. Kita nantikan Wahyu Cikra, ada Risna, tendang langsung Risna membentuk. Oh, luar biasa oleh penjaga gawang Alexander bukan bola ke depan, terjadi duel di sana, dan kali ini bola sebenarnya dikuasai Maman. Kembali terjadi perebutan bola dan pelanggaran dilakukan oleh Mama FC nomor 29. Bisa dengan kaki kanannya tendang bola ke sisi kiri. Kali ini mencoba membangun serangan dari Batak FC, ada Wahyu Cikra bersama dengan Vigo. Kembali kepada Wahyu Cikra, terlepas di sana. Oh, luar biasa Batam, Vigo terlepas. Terjadi perebutan di sana dan petak bersama dengan nomor 10 saudara Dwi Aprilia mencoba ke sisi kanan, ada Wawan Tesi. Wawan Tesi, kita nantikan, bola masih hidup. Wawan Tesi, pemain yang sudah memasuki usia 40 tahun ini, nampaknya mampu sih memiliki kecepatan. Nomor 99 Surayaya kembali menguasai bola sepenuhnya, ada Dwi Aprilia sang jenderal lapangan tengah dari ini. Wawan kembali, 1-2 sentuhan terjadi sana. Oh, nomor 8 sudah berdiri pada posisi offside. Nantikan Wahyu Cikra mencoba merobek-robek pertahanan sayap kanan ini. Kemudian ada Ivan melebar ke sayap kanan, petak datang membantu, petak lawan overlapping, petak crossing ke mulut gawang, terlepas di sana. Oh, datang lagi Risna mencoba berikan bola ke sisi kiri, kami mencoba membangun serangan di bawah kandang Tuhan, terlepas. Oh, mengambil ancang-ancang petak. Kita nantikan bersama. Oh, pendek saja peta, masih mampu diintersep dengan cukup baik. Kali ini bola sebenarnya pasuki pasukan hijau-hijau ini berposisi 11 gerak Kaman. Kaman telah memberikan blow, masih ada peta di sana dan masih mampu diintersep dengan cukup baik. Dari Batam FC ada Risna berikan bola ke depan. Risna, terjadi perebutan bola di sana. Hey, apa yang terjadi mitra sepak bola? Kali ini nampaknya nomor punggung 9 mendapatkan kartu kuning yang kedua. Nah, kali ini yang kedua kali Wasit untuk mengeluarkan kartu kuning, dan yang kedua ini diberikan kepada Diki Firasat nomor punggung 9. Kita nantikan Diki Firasat. Kalista di sana, Risa berikan bola kepada Wahyu Cikra. Kita nantikan Wahyu Cikra tenang-tenang membawa bola, berikan bola ke sisi ke sebelah kanan. Kali ini ada Diki. Diki kembali kepada Risna, sang jenderal lapangan tengah ini, kepada Wahyu Cikra. Kali ini mencoba dikejar nomor 23 Abdul Ivan. Oh, sapu bersih tata ke depan. Bola liar ini dikuasai oleh Risna. Kita nantikan Risna pendek ke belakang. Di sana kita sama dengan nomor 10
Agung 12 sudah Tungki kapten ke-11an. Kembali menguasai bola, pendek saja di sisi kanan. Kita nantikan saudara Fajar. Fajar menguasai bola sepenuhnya dengan kaki kanan, tendang bola langsung ke depan. Tidak ada rekan di sana yang dituju. 14 saudara Ayub Khan, pemain asal Makassar ini melewati ada aturan pemain terlepas di sana. Sliding tackle yang cukup bersih dari Rizna. Dan kali ini terlihat cukup baik. Sayang sekali ada datang lagi pasukan hijau-hijau ini. Ada nomor 25 Rama. Rama cross check masuknya. Ada yang terlepas dan dengan mudah dikuasai oleh Diki. Ada Rizna di sana mencoba membangun serangan, mencoba melebar lewat Wahyu Cikra. Kita menyekan Wahyu Cikra, berikan bola ke belakang. Di sana ada Rizna kembali. Rizna lewat kaki kanan tendang bola memasuki jantung pertahanan lawan. Ada Vigo yang dituju. Vigo duel epic. Vigo masih memenangkan duel ini. Berikan bola ke belakang, datang lagi membantu. Ini mencoba tenang-tenang bola, tendang bola langsung masuk kalau Ivan. Oh, masih mampu saja. Di sana ada Dwi Aprilia menguasai bola sepenuhnya. Dwi Aprilia datang membantu. Di sana Davis. Davis kembali kepada Dwi Aprilia. Oh, tenang-tenang pendek saja. Kita sama dengan nomor 19. Sudah sehingga melancar untuk coba di sana terlepas. Apa yang terjadi? Halo. Saya lepas dari jebakan objek kontrol yang kurang sempurna dan terlepas di sana. Ada nomor punggung 8 Arda. Arda, apa yang bertarung lawan apa yang terjadi? Pemain paling senior kali ini sudah mengambil ancang-ancang tampaknya. Akankah mampu merubah skor pada sore hari ini? Wawan Tesi, kita nantikan bersama. Tendangan jadi kiri tembak ke mulut terlepas. Lakukan lebaran ke mulut cawang terlepas di sana. Oh, masih mampu diamankan, tapi tidak cukup baik. Sayang sekali datang lagi Rizna membantu. Terjadi perebutan bola di sana. Rizna menguasai bola sepenuhnya. Mencoba bangun terhadap kanan. Nomor 99 terlepas di sana. Oh, masih mampu diamankan, tidak cukup baik. Kita nantikan kapten kesebelasan Tungki mencoba melebar. Salah datang nomor 88, Petak datang membantu. Berikan bola ke depan. Yang dituju nomor 97, Trafigo. Masih mampu diintercepkan cukup baik. Wawan Tesi mencoba merumput sebelah putari. Ada Rizna di sana melebar ke sayap kiri. Ada Wahyu Cikra. Wahyu Cikra kita nantikan tendang bola. Masih blocking dengan cukup baik lagi-lagi Wahyu Cikra. Pemain yang berlakon dalam Liga 2 ini salah umpan Rizna. Diambil alih oleh pemain-pemain dari Mama FC dan jangan bebas untuk Laskar Green Force. Pasukan hijau dari Kota Kediri ini. Wawan Triolo sang kapten ke-11an mencoba melebar. Di sana ada kawan. Kawan kita nantikan, kawan yang bangun satu orang pemain mencoba bangun overlapping nomor 14 sudah ayubkan kembali pada kawan. Crossing ke mulut kawan di belakang sana. Tidak ada rekan di sana yang dituju sehingga diambil alih oleh Ivan. Ivan berikan bola ke depan mencoba membangun serangan. Ada Jerry, pemain yang baru masuk tadi berputar-putar. Jerry kita nantikan kepada siapa sebelum putar diberikan ke tengah. Salah umpan diambil alih oleh Wawan. Wawan tenang-tenang bawa bola. Pemain paling senior ini kita sama dengan kawan. Tendang bola langsung. Oh, begitu mudah. Nah, kembali kita lanjutkan Wahyu Cikra. Di pemain satu pemain kuasai ke mulut kawan. Oh, masih mampu diantisipasi dengan cukup baik. Datang membantu nomor 9. Heading yang cukup sempurna. Terjadi perebutan bola di sana. Masih mampu diamankan dengan cukup baik oleh barisan pertahanan dari Batam FC. Dan ada Rizna mencoba melebar sayap kanan. Bisa bola ke tengah. Terlepas di sana. Oh, apa yang terjadi dari perebutan ini? Masih terlepas lagi blokir dengan cukup baik dari nomor 10 dari Mama FC. Terlepas di sana. Oh, masih mampu diantisipasi dengan cukup baik oleh barisan pertahanan dari Batam FC. 10-9-7 perebutan terjadi di sana. Tendang bola langsung. Oh, kembali ke pertandingan. Lagi-lagi Batam menguasai bola sepenuhnya. Ada Rizna di sana. Pelanggaran dilakukan terhadap Rizna, mantan pemain Persik Kediri ini. Si kakak berikan bola ke depan. Di bawah dua pemain. Oh, luar biasa kali ini. Terlepas tampaknya dengan kepada Rizna. Kita pendek saja. Oh, mampu diintercept dengan cukup baik. Untuk melewati gagal melewati ada pemain dan pelanggaran dilakukan oleh Diki Rah kali ini. Lewat kaki kanannya tendang langsung yang dituju oleh kawan. Terjadi perebutan bola di sana. Masih kawan menguasai bola sepenuhnya. Tapi terlalu bola meninggalkan lapangan. Terjadi lebaran ke dalam kali ini. 21 luar biasa. 97 kali ini Trafigo. Pelanggar. Kali ini datang membantu di sana Cikra. Masih kawan juga yang terjadi. Pelanggar. Dan sekali lagi kita
lagi lupa satu besok sore Persija dari Bayu berhadapan dengan Juafa FC dari Garut di matchday yang ke-15. Kembali ke pertandingan mengalami kendati masih dimenangkan Batam FC. Bola dikuasai oleh pemain dari Batam FC atau Risna, oh mampu diterus cukup baik lepaskan hijau kali ini tentari, oh dibuang Divan kita sama ke tengah terlepas yang diambil alih yang cukup baik oleh Dwi Aprilia terlepas Dwi Aprilia pendek, oh luar biasa Dwi Aprilia bantu pas dilakukan di sana ada Kaman 0-19 yang terlepas dan bola keluar lapangan masih mempunyai lembaran di atas rata-rata ini. Kita nantikan bersama Diki kepada siapa si kulit putih akan diberikan Diki. Kita nantikan Diki lakukan lemparan nomor 27 Wahyu Cicak yang dituju akan tetapi satu di kaki pasukan hijau dari Kota Kediri ini. Kontrolnya yang cukup sempurna 99 tupas sendirian dia hampir 8 ganti untuk mempertahankan kedudukan mungkin saja karena ini skor masih 1-1. Kembali ke pertandingan Trumas maksudnya masih mampu dihentikan dengan cukup baik oleh Petak tendang bola di depan terjadi perebutan bola di sana masih mampu dikuasai dengan cukup baik kali ini Trumas kembali mencoba dikejar nomor punggung 30 masih, oh masih membentur garing dari Ivan dibayang-bayangin setelah pemain Ivan Trisula Maut dari Batam FC ini mencoba dikejar nomor punggung 9 sebenarnya di Jerry maksudnya akan tapi terlepas dikuasai oleh Dwi Aprilia. Dwi Aprilia menang bola ke depan ada kapten kesempatan Tungke terlepas di sana terjadi perbuatan ada Diki kita nantikan, oh Diki berikan bola ke Wahyu Cika dibiarkan begitu saja yang dituju oleh Figo luar biasa striker jangkung ini ada Kakak di sana Kakak berikan bola ke sisi kanan ada 92 Jerry mencoba melebar datang nol putur Rista terlepas di sana ada Ivan crossing ke jantung pertahanan lawan tidak ada tangan setuju dengan mudah mampu diantisipasi oleh Dwi Aprilia. Dwi Aprilia mencoba sang jenderal lapangan tengah ini mencoba membangun dari sayap kanan ada nomor 19 Kawan Kawan lagi-lagi datang di terlepas di sana perebutan terjadi masih ada Diki terjadi perebutan apa yang terjadi oh tampaknya pelanggaran Madura sudah mengambil ancang-ancang Ilham Madura dengan kaki kanannya tendang bola memasuki daerah pertahanan lawan heading di sana oh masih mampu datang lagi Rista terjadi perebutan bola di sana masih mampu dimenangkan oleh Rista Rista berikan bola ke kanan terjadi duel di sana datang lagi membantu oh dan counter attack mencoba dibangun oleh pasukan hijau-hijau dari Kota Kediri ini dan pelanggaran dilakukan drama di ini dan kaki kanan bola ke depan kontrol dada yang cukup sempurna ada 11 meter ayahnya apa yang terjadi pelanggaran ancang-ancang Ilham Romadola kepada siapa sebut putarnya akan diberikan kita nantikan Ilham Romadola dan kaki kanan tendang bola yang dituju Wahyu Cikra kita nantikan sayap kiri yang cukup luar biasa kali ini ada Jerry dikawal oleh Yudhan masih mampu dipasang dengan cukup baik oleh Diki oh luar biasa Diki terlepas ada Wahyu Cikra terlepas dalam Yudhan bukan suatu pelanggaran diambil alih dengan cukup sempurna oleh barisan pertahanan dari pasukan hijau-hijau ini ada Rista dengan dampaknya counter attack di bulan rumah dibangun mencoba dikejar nomor punggung 19 kita nanti ke 19 sudah kawan dibangun satu orang pemain ke tengah datang mampu di setanah nomor 99 oh bukan suatu pelanggaran dan tampaknya dibuang saja keluar lapangan bola ke depan yang disukakan maksudnya dan kali ini bola di pojok sebelah kiri pertahanan dari Batam FC sudah mengambil ancang-ancang Diki Aprilia akan tapi masih ada Rista di sana akan membantu Wahyu Cikra terjadi perebutan dan masih luar biasa pasukan hijau-hijau ini kita nantikan berikan bola ke depan kembali nomor 19 sudah kawan pendek saja kita sama dengan nomor 14 sudah Ayubkan mencoba dikejar nomor 9 kali ini oh bola masih mampu diantisipasi dengan cukup baik oleh barisan pertahanan kali ini pasukan hijau-hijau menguasai bola ada kawan di sana terpas dilakukan nomor 99 adalah Yahya mencoba melebar ada Wildan di sana pendek saja Wildan bersama dengan kawan kasih ke kawan masih mampu diantisipasi dengan cukup baik Rizna kali serangan balik mencoba dibangun dari Batam FC ada Ivan di sana terjadi perebutan bola oh terlepas lagi-lagi Wildan salah umpan terlepas jangan mencoba dikejar
Wahyu Rosi Kamulung Cawang. Oh, masih mampu berdata lagi. Tidak berlari dan terlepas. Kira-kira lama dengan tangan-tangan pantang tangan melampu tinggi ke angkasa. Tadi duel heading di sana. Kali ini bola sepenuhnya dipasukkan hijau-hijau ini. Tidak ada rekan di sana yang dituju. Mama FC ini bukan berlaku depan maksudnya. Oh, ada Tungki, kapten kesebelasan pendek sedang pada Rizna. Rizna tentang bola ke sisi kiri. Mencoba dikejar oleh Wajib Kedan. Wah, benar terjadi duel di sana. Oh, mencoba dikejar Wajib juga. Masih cantum pertanyaan cedera beras. Oh, bola ke sisi kanan. Di sana ada nomor 29. Oh, luar biasa. Semua saudara Yahya mampu menstak bola dan bola membentur. Mencoba dikejar kembali nomor 29 dari Yahya. Oh, melewati dengan satu orang pemain. Crossing pendek Yahya sudah terlepas di sana. Oh, luar biasa. Ilham Ramadona. Si ini juga Ilham. Tendang bola ke depan. Apa yang terjadi? Tendang langsung. Oh, tepat pada pelukan penjaga gawang Alexander Mitra sepak bola. Lempar saja Alexander. Di sana ada Dwi Aprilia. Dwi Aprilia melewati dengan satu orang pemain. Dwi Aprilia luar biasa. Dwi Aprilia mobilitas yang cukup tinggi di terupas. Dilakukan terjadi dan melewati garis tengah. Heading di sana. Dan coba dikejar lagi-lagi. Dikejar nomor 29. Setelah Yahya datang membantu di sana. Ayubkan kembali Dwi Aprilia pendek. Oh, mencoba melebar kembali Yahya. Roper mencantum pertahanan lawan Yahya melewati sasaran satu orang pemain. Nomor 29 lagi-lagi Yahya. Ada dua pemain bertahan di sana. Pendek saja ke tengah. Di sana datang bantu nomor punggung 5. Sudah Ramadita kembali kepada Yahya. Rama sang stopper kali ini mencoba membantu serangan ke tengah. Di sana nomor 4 bertendang langsung. Oh, saya lakukan oleh Ilham. Heading di sana terjadi duel di udara. Oh, nomor 23 masih ada di sana. Tendang saja ke situ. Tidak ada Ricky. Ricky mencoba mengincar si kulit bundar. Terjadi perebutan bola di sana. Bola sudah meninggal tadi. Masih mampu dikuasai pasukan hijau-hijau. Terjadi perebutan bola di sana. Kali ini Mama FC masih belas punya. Ada kawan nomor 29 dan sudah kaman. Ini tarankan kaman bukan bola ke depan. Mencoba masih cantum pertahanan di kawan. Sudah kaman kembali di selai ke belakang. Di sana ada Ramadita. Kita nantikan Rasenga dengan pertahanan masih membentur. Oh, kali ini dikuasai dengan cukup baik oleh pemain-pemain dari Batam FC. Kali ini ada Rista Cindra lapangan tengah dari Batam FC ini melebar ke sayap kanan. Tupas maksudnya akan tapi masih mampu dikandaskan. Datang lagi Rista. Oh, pasukan hijau-hijau lagi mengutuskan serangan yang dibangun. Dan kali ini terlepas di sana. Kali ini Mama FC crossing maksudnya masih ada petak di sana. Masih mampu dihalau dengan cukup baik. Kali ini bola sepenuhnya dikuasai pemain-pemain dari Batam FC. Melebar ke sayap kiri. Ada nomor 29 Taufik. Pemain yang baru maju. Masuk tadi kembali melewati bola Taufik. Dibanggang dengan pemain Taufik. Oh, luar biasa. Kembali kita kembali petak ke belakang. Asyik mampu dibangun dengan cukup baik. Dan kali ini serangan balik dibangun oleh Mama FC. Ada Dwi Aprilia. Dwi Aprilia terlepas. Rosin di sana mencoba dikejar. Oh, ada kapten kesempatan Tungki. Masih mampu menyelamatkan serangan bertubi-tubi yang dibangun oleh Mama FC. Kembali ada Rista di sana, mantan penggawa Persik Kediri di Liga 1 ini. Kita nantikan Rista crossing ke jantung pertahanan lawan. Ada Wahyu Cika yang dituju di kawan. Satu orang pemain Wahyu Cika. Tendang langsung Wahyu Cika terlepas. Datang lagi ada Taufik nomor 10. Dibayang dari satu orang pemain. Kita nantikan Taufik di bulan pertengah. Ada nomor 29 sudah Jerry. Dan penggawa dari Persik Kediri ini, kita lihat akankah mampu membobol gawang dari Mama FC. Sudah mengambil ancang-ancang kali ini Rizna. Nomor 14 kita nantikan dan kita tunggu Ayubkan. Wow, luar biasa. Masuk. Nomor 19 nampaknya.
Madura. Kita nantikan bersama mitra sepak bola. Wow, luar biasa. 83. Masuk 3-2. Masuk. Penentukan siapa penendang dan siapa penjaga gawangnya. Sudah mengambil antara-antara di Aprilia. Karena bisa milih. Betul sekali. Sebagai penendang atau penjaga gawang. Dan tampaknya maka Mama FC lah yang memenangkan pertandingan. Tetapi apabila gagal, maka Batam FC yang melaju ke dalam babak 16 besar. Kita nantikan sangat menentukan. Bukan saja teknik dalam merendang, teknik dalam menghalau bola bagi penjaga gawang, tapi nasib, mentalitas yang paling penting ini, Bang. Betul sekali. Wow, masuk. Dengan demikian, maka